Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Proper. Nah, di video kali ini aku akan bikin tutorial gimana sih caranya kita buat migrasi aksi kita ke Ronin Wallet. Yap, berhubung Ronin PS2 udah rilis, so yuk kita langsung aja. Ini dia videonya. Check it out. Nah, oke, sorry, aku potong ya. Jadi di awal itu kalian bisa lihat di video yang ini, yang di sini aku taruh di atas ya. Nah, untuk bikin Ronin kan harus ada ini nih duluan. Nah, setelah itu, oke, kalian udah foto dan kita lanjut. Di sini itu dia minta, kalau yang di video sebelumnya itu nggak kayak gini, dia akan minta satu per satu. Tapi di sini itu dia minta dituliskan kata kedua, kelima, kedelapan, kesebelas. Nah, apabila laptop kalian itu translate ke bahasa Indonesia, jadi kunci 12-nya atau peresnya itu pakai bahasa Indonesia, itu sebaiknya diubah dulu ke bahasa Inggris. Karena kalau masih dalam bentuk bahasa Indonesia dan kalian tulis ke sini itu pasti nggak bakalan jadi. So, memang harus pakai bahasa Inggris ya, jangan diubah ke bahasa Indonesia. Nah, kita tulis di sini kunci 12 atau kunci kedua dari peresnya dia, peres ya saya. Habis itu kunci kelima. Next kita ke kunci ke-8. Dan kunci ke-11. Oke, setelah sudah kita continue. Next, yep. Ini dia, berarti kalau udah your wallet has been created ya, berarti udah jadi Ronin kalian. Oke, kalau udah masuk ya, nih lihat di atas Ronin walletnya udah aktif. Kita buka, lalu kita scroll. Ini kita aksi biar nggak usah banyak embel-embel, kita langsung aja ke marketplace. Oke, di sini kita tunggu dulu beberapa menit. Yap, kayak gini muncul, kita login dulu. Ayo kita login. Kok pada nggak mau ya? Oke. Nah, di sini biar akun kalian itu biar akun kalian itu langsung hubung ya, kita langsung klik yang ini di atas, or MetaMask. Jadi nggak usah pakai email. Next. Oke, ini kita next ya, lalu connect. Nah, langsung kita login dan otomatis masuk. Oke, lalu kita di sini ya, etek turunin. Ini kita confirm dan yap, selesai. Oke, di sini kita punya 3 aksi ya, seperti yang teman-teman punya juga, pasti banyak yang punya 3. Aku ganti dulu ya namanya, jangan Nami deh. Nah, di sini kita akan transfer to Ronin. Oke, kita segin dulu, lalu dia akan langsung ke configure 3 aksi. Yap, kita oke dan kita tunggu. Jadi ini akun sekolah aku yang aku jadiin contoh, dan akun utama aku yang punya aku nih yang ini. Kita masih nunggu. Ya.
Oke, kita tunggu sampai selesai. Dan selesai.